Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera dan sekalian. Rekan-rekan, hari ini saya datang ke Polres Mojokerto. Saya didampingi oleh Pak Dirkrimum, kemudian Pak Kabid Propam, kemudian ada Pak Kapolres Mojokerto Kabupaten dan Pak Kapolres Pasuruan Kabupaten. Kenapa saya datang ke sini? Saya terima kasih pada Kapolres Mojokerto yang mana kemarin tanggal 2 Desember Pak Kapolres mendapat laporan terkait adanya penemuan mayat seorang wanita yang diduga bunuh diri, yaitu tempatnya di area makam Dusun Sukihan, Desa Japan, Kecamatan Suko, Mojokerto. Kenapa bunuh diri? Hasil daripada penemuan atau cek di TKP, ini ditemukan adanya bekas minuman yang bercampur potasium. Kemudian yang kedua, hasil dari visum etopertum luar yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kecamatan Soko, yaitu nomor 5 Romawi 7 Kes 23/2021 tanggal 2 Desember 2021, yang mana hasil daripada visum tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Adapun dari identitas dari korban, nama NVR untuk dari korbannya. Kemudian malam hari ini saya sampaikan sekali lagi saya berterima kasih kepada jajaran Polres Mojokerto yang dibekap oleh Pak Dirkrimum dengan kerja cepat mengumpulkan bukti-bukti yang ada, baik tim sibernya jalan. Alhamdulillah hari ini kita bisa merilis terkait apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengamankan seseorang yang inisialnya adalah BGHS, yang mana yang bersangkutan profesinya adalah seorang polisi yang saat ini bertugas di Polres Pasuruan Kabupaten. Sehingga saya ajak Pak Kapolres juga ikut bersama-sama di sini untuk rilis bersama. Kenapa kita bisa menyampaikan bahwa ada seorang terduga inisial daripada BGS tadi, yang mana hasil dari kerja tim gabungan baik Reserse Polda maupun Polres Mojokerto Kota maupun Mojokerto Kabupaten maupun Pasuruan Kabupaten, kita mendapatkan adanya suatu hasil bahwa korban sudah berkenalan ini sejak Oktober tahun 2019, yang mana pada saat itu bersama-sama melaksanakan atau nonton bareng acara kickpost atau launching distro baju yang ada di Malang. Kemudian mereka bertukaran handphone, dan setelah pertukaran pun mereka resmi pacaran. Kemudian setelah resmi pacaran,
mereka melakukan satu perbuatan seperti kayak suami istri. Kemudian ini sudah berlangsung dari mulai 2020 sampai 2021. Ini dilaksanakan di daerah Malang sana, tempat kosnya mereka. Demikian juga di tempat hotel yang ada di Malang. Kemudian kita dapatkan juga adanya satu bukti bahwa korban selama pacaran sampai kemarin, yaitu terhitung dari mulai Oktober 2019 sampai dengan bulan kemarin, ada bulan Desember 2021, sudah melakukan tindakan aborsi bersama, yang mana dilaksanakan yang pertama adalah bulan Maret tahun 2020, yang kedua adalah bulan Agustus 2021. Untuk itu perbuatan melanggar hukum ini, secara internal kita akan mengenakan terkait dengan ketentuan yang sudah mengatur di kepolisian, yaitu Perkap nomor 14 tahun 2011, yaitu tentang kode etik, yaitu kita jerat dengan pasal 7 dan pasal 11. Itu secara internal. Secara pidana umum, kita juga akan menerapkan atau menjerat pasal 348 junto 55. Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan kasus yang menimpa anggota kita, yang jalankan anggota kita. Untuk itu kita sudah sepakat dan kita akan jalankan. Kita akan menerapkan pasal-pasal ini terhadap siapapun anggota yang melakukan. Jika kita tidak pandang bulu, ketika ada satu pelanggaran, siapapun yang melakukan pelanggaran, kita akan menerapkan ini. Dan sebagai buktinya malam hari ini kita sudah melaksanakan pentahapan-pentahapan yang saya sampaikan tadi. Dan hari ini yang terduga sudah kita amankan sesuai dengan kewenangan yang ada di kita di dalam melaksanakan proses peradilan. Ini kira-kira rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Tentunya sekali lagi saya berterima kasih pada kinerja kepolisian, khususnya jajaran baik di Krimum maupun Polres Jajaran Mojokerto maupun Pasuruan Kabupaten, yang dengan cepat, dengan sigap, setelah tanggal 2 menemukan mayat, langsung kerja keras, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melaksanakan rilis untuk mencari dan mendapatkan satu yang terduga sebagai pelakunya. Demikian rekan-rekan, ada yang tanyakan? Untuk jabatan dan pangkat dan... Oh ya, pangkatnya adalah pangkat Brigda. Mereka melaksanakan tugas umum di Kabupaten atau Polres Kabupaten Pasuruan. Bapak dari CCTV, yeah. Pak. Ya. Pak, sanksi untuk si polisi ini, Pak. Ya. Tadi belum dijelaskan, Pak, seperti apa. Karena dia sudah melakukan aborsi dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, apakah bunuh diri ini, ya, yang dilakukan korban ini gara-gara asmara atau gara-gara atau faktornya dari anggota ini? Ya. Dijelaskan, Pak. Kita akan mendalami lagi terkait dengan apa yang jadi penyebab itu. Namun sementara ini yang saya sampaikan tadi, kita sudah mendapatkan keterangan hasil integrasi, yang mana kalau kita menerapkan terkait dengan pasal-pasal tadi sudah memenuhi unsurnya. Namun kita tidak hanya berhenti di situ, tetap akan kita kembangkan. Jika daripada nanti akan kita bisa membuat lebih terang kembali. Namun sementara yang kita dapatkan, kita sudah bisa menjerat dari sangkaan pasal-pasal tadi karena sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Ini, Mas. Barang bukti ini, Bang. Barang bukti sekarang sudah diamankan di Polres Mojokerto Kabupaten untuk barang buktinya. Itu potasium apa, Pak? Jadinya, Pak? Siang hijau atau bagaimana? Potasium apa, Pak?
jenis racunnya ini, Pak? Yang diminum. Jadi hasil yang sementara tesium, dan ini sudah kita kirim ke lapor untuk nanti akan didalami juga oleh lapor. Yang jelas ini jenis tesium yang membuat kita ketika minum berakibat fatal. Pak, ini netizen jenderal. Ya. Barang bukti ini konkretnya berupa apa aja, jenderal? Terutama yang soal aborsi tadi. Kalau untuk yang barang bukti pertama yang kita temukan di TKP pada saat di tempat pemakaman itu adalah tetasium. Kemudian untuk yang barang bukti yang tadi sampaikan untuk menggugurkan itu adalah obatnya adalah psikotek. Ya. Ya, monggo. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan itu, karena mereka pada prinsipnya adalah pacaran dari mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang pada saat saat kemarin sebelum meninggal itu, mereka happy happy saja. Jenderal, ancaman untuk dibutak dan dalam ancaman ada ancaman PTDA. Untuk yang kode etik masalah PTDA paling berat PTDA ini nanti. Jenderal, ya. Berarti aborsinya ini jadi dilakukan lebih dari satu kali. Ya, dua. Berdasarkan kesepakatan bersama seperti itu. Gimana kita? Aborsinya dilakukan dua kali dan berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, mereka berdua memang melakukan ini ketika diketahui positif, jadi mereka bersama-sama beli obatnya, baik yang pertama maupun yang kedua. Usia kandungannya, jenderal? Usia kandungan masih dalam hitungan minggu, belum bulan mas Ian. Kalau yang terakhir 4 bulan, yang pertama mingguan, yang terakhir 4 bulan. Keterangan daripada hasil interogasi yang kita dapatkan. Pak, keluarga si anggota ini sudah dilakukan pemeriksaan, Pak? Sudah. Jadi untuk pendalaman di bawah kendali Pak Dirkrimum, semua sudah kita laksanakan pendalaman untuk kita minta keterangan. Jenderal, apakah ada perkembangan ke ini pedagang psikoteknya itu sendiri? Akan, nggak tutup kemungkinan kita akan lakukan itu. Yang jelas rekan-rekan hari ini kita nyampaikan untuk menunjukkan pada rekan-rekan kinerja daripada kita kepolisian ketika menemukan kemarin adanya mayat di tempat makam itu. Berapa hari sekarang? Dua hari ini yang saya sampaikan tadi, saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan baik itu Krimum maupun Rumolda maupun Polres dengan gesitnya untuk bisa cepat mengungkap siapa dalam pelakunya. Itu yang perlu saya sampaikan dengan rekan. Apalagi? Udah ya? Oke, makasih rekan-rekan. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesiapsiagaan sudah berangkat dua kombi, baik Brimob, satu kombi Brimob dan satu kombi Samapta. Tentunya kalau kejadian yang di Lumajang ya prihatinlah kita. Terus terang kita tidak bangga menangani korban di sana karena pada suasana duka. Namun kesiapsiagaan dari kepolisian kita sudah mendatangkan. Kemudian terkait dengan jembatan yang putus, jembatan apa namanya, jembatan namanya? Korak. Gelada. Kita sudah melaksanakan antisipasi yaitu pengalian arus, yang mana kita kerjasama dengan Polres Malang untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar kegiatan menuju ke Lumajang
untuk bisa lewat ke Probolinggo. Sehingga diharapkan masyarakat, ya memang jalurnya agak melambung, tapi ya situasinya nggak memungkinkan, jadi lewat sana. Kita berdoa semua ya rekan-rekan, itu saudara-saudara kita, mudah-mudahan tidak terlalu menderita, dibutuhkan uluran tangan kita, baik tenaga maupun yang lain-lain. Kita yang di sini, kalau belum bisa ke sana, silakan bersama-sama memberi doa, supaya mereka bukan kekuatan dan ketabahan di sana. Oke ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya.